All the choices you made, did you make them again? Again, again, again. All the lies that you told, did you believe in them? Halo teman-teman semua, di mana pun kalian semua berada, berjumpa lagi dengan channel Danny Kecil di sini. Apa kabar kalian semua di sana ya? Semoga baik-baik saja dan juga dilimpahkan semua rezekinya ya. Pada video kali ini kita akan membahas dan juga menonton bersama-sama video yang tidak ngeri dan juga tidak mempersatukan. Ya, bukan video yang pemersatu ya. Jadi kali ini kita akan membahas video yang unfaedah ya. Jadi ceritanya oleh channel ini Griffin 0428 diupload 17 Maret 2020 kemarin ya teman-teman semua, dan sudah ditonton 444.900 sekian kali ya. Judulnya adalah Mukbang Sabun. Saya penasaran dengan judulnya, apakah benar-benar orang Indonesia sepintar itu untuk mau memakan sabun demi terlihat unik dan menarik ya. Kita lihat bersama-sama videonya seperti apa ya teman-teman. Kita pakai full screen biar mantep nontonnya. Ada. Berikut orang-orang terpintar yang pernah ada, jangan ditiru. Makan sabun, coy. Ekonomi dong. Sabun cuci, sabun colek itu loh teman-teman. Sebagai pengganti mayones ya. Beneran loh. Untuk teman-teman yang menonton video seperti ini, mohon
mohon jangan ditiru kelakuannya ya. Itu benar-benar luar biawak, itu udah di luar nalar itu. Demi sebuah konten mungkin atau sebuah ketenaran, janganlah kita melukai atau menyakiti diri kita sendiri ya teman-teman semua. Itu namanya goblokan yang unfaedah itu, dan di atas rata-rata itu. Jangan, itu sabun itu zat kimia yang berbahaya bagi tubuh ya. Jadi nanti di usus kita akan mengalami peradangan, keracunan, mual-mual mungkin, muntah-muntah dan sebagainya, pusing segala macam. Oke, mungkin sekian dulu video kali ini. Untuk teman-teman yang ingin mencoba memakan sabun, tolong ditahan ya sebelum kepengen banget Anda masuk rumah sakit ya. Oke, mungkin sekian dulu video kali ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.